Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan mempraktekkan membuat senter dengan LED HPL 1 watt. Yang catunya saya menggunakan baterai 9 volt. Jenis senter ini sudah pernah saya buat dan awet sekali. Ini saya buat benar-benar 1 watt. Bisa kalian perhatikan keterangannya. Komponen apa yang saya gunakan? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, bahan yang saya gunakan tentunya baterai 9 volt, lensa dan saklar, dan LED HPL 1 watt. HPL 1 watt ini sudah cukup terang. Sedikit teori, LED HPL 1 watt ini mempunyai spesifikasi tegangan antara 3,2 volt sampai 3,6 volt dan arusnya 300 sampai 360 mA. Dan untuk menyalakan LED HPL 1 watt ini bila menggunakan tegangan 9 volt tentunya harus ada pembatas arus. Secara teori besar resistor yang digunakan sebagai pembatas arus didapat sekitar 19 ohm. Dan daya yang hilang pada resistor hampir sebesar 1,7 watt, melebihi daya dari HPL itu sendiri, yang artinya rangkaian ini tidak efisien. Selain itu, harga resistor dengan watt segitu harganya juga mahal. Agar efisien dan murah, saya menggunakan regulator AMS 1117. Harganya sekitar Rp400 per buah, murah bukan? AMS 1117 ini banyak jenisnya. Yang saya gunakan untuk output 3,3 volt dan pin AMS 1117 seperti ini. Dan rangkaian yang akan saya buat seperti ini. Jadi saya juga mencoba regulator AMS ini tanpa komponen lainnya. Oke, kita rangkai saja. Sebelumnya HPL ini dengan lensa sudah satu kesatuan, tinggal tekan saja. Seperti ini sudah pas sekali. Pertama saya solder kaki positif HPL dengan output AMS. Kemudian ground AMS saya gabung dengan kaki negatif HPL yang juga sebagai titik negatif. Kemudian saya beri kabel warna merah pada input AMS. Ini merupakan tegangan input. Selesai. Sebelum mencoba kalian perhatikan jangan sampai ada yang salah atau terbalik, karena regulator AMS ini akan rusak bila pemasangan tegangan terbalik. Dan memang sedikit panas. Untuk mengetahui panas dan spesifikasi AMS ini dapat kalian lihat di video saya mengenai AMS. Addressnya ada pada deskripsi. Selanjutnya penempatannya terserah kalian. Yang pasti tujuan utama saya agar efisien untuk menyalakan LED HPL 1 watt ini dapat kalian gunakan AMS 1117. Oke, sekian praktek saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas, kalian komentar saja, pasti saya balas. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.